Guys, kembali lagi dengan saya Joseph Rick. Hari ini saya akan menunjukkan kalian semua 3 paket false card yang sangat keren bernama Foxfo. Namanya sangat unik namun kartisnya sangat sekali smooth dan saya suka sekali. Jadi, mari kita mulai. Jadi teman-teman, untuk tutorialnya yang kita perlukan seperti biasa yaitu cek kartu normal, keluarkan dulu ceknya tanpa advertisement card dan boom. Ini kardistri adalah 3 paket kardistri. Apa maksud dari 3 paket kardistri? Maksudnya adalah kardistri ini hanya 3 paket ya. Paket 1, paket 2, paket 3. Oke ya, mengerti? Itu namanya 3 paket kardistri. Kan kardistri ada banyak macam. Oke, langsung kita mulai untuk tutorialnya. Jadi pertama kita harus tahu shuffle card dulu. Oke, kalau kalian belum tahu shuffle card seperti apa, shuffle card itu seperti ini. Boom, simple sekali ya guys. Caranya cukup mudah, kalian pisah seperempat saja, kemudian geser keluar seperti ini ya. Jadi kalian pisah, boom, geser. Nah setelah kalian geser ini, jari telunjuk tangan kiri kalian memegang ujung corner bawah paket yang kalian pisahkan ini, kemudian putar keluar hingga jatuh di tangan kiri kalian dan sisanya tumpuk. Nah itu namanya shuffle card, simple ya. Nah setelah kalian sudah bisa shuffle card seperti itu, kita langsung mulai. Jadi pertama sama seperti shuffle card, kita bisa dulu kemudian putar, tapi jangan dijatuhkan. Dari sini jempol tangan kiri kita itu taruh di bawah paket ini, di bawahnya ya, kalian kelihatan jempolnya ini taruh di bawah sini. Kemudian gunakan jari telunjuk tangan kanan kalian untuk memisah paket yang ini menjadi 2 seperti ini. Ya, kelihatannya sudah terpisah ya. Oke, saya ulangi lagi. Pisah, geser, gunakan jari telunjuk untuk putar, taruh jempol di bawah. Jari telunjuk kanan gunakan untuk memisah. Nah, dari sini kalian dorong jari telunjuk kalian dari telunjuk tangan kanan hingga menempel pada kartu yang di sini ya. Kelihatan sudah tempel ya, tempelkan. Nah, saya ulangi. Nah, tempel. Tempel dari sini, kalian lepaskan renggangan hingga kartunya tertahan seperti ini menggunakan jari telunjuk tangan kanan kalian ya. Tapi ini tetap nempel gini hingga sudah tertahan. Dari sini kalian ini lepaskan saja, relax yang tangan kiri, relax saja ini, biarkan kartunya jatuh. Nah kartunya setelah jatuh, jadi tunjuk tangan kanan kalian merungkel seperti ini, kemudian goyangkan sedikit ke arah sini hingga kartunya jatuh. Nah dari sini dari telunjuk tangan kalian ini dorong ke depan ya, kemudian dorong ke bawah sini, dorong ke bawah, dan tangan kiri kalian mendatang siap-siap untuk menangkap. Nah sudah, dan paket yang di tangan kanan kalian ini kalian taruh di bawah, dan itu adalah false card. Jadi kartunya tidak terkocok meskipun terlihat seperti kalian kocok-kocok, padahal tidak terkocok sama sekali. Oke, kita jelaskan sekali lagi. Bisa shuffle, jempol taruh sini, jari telunjuk pisahkan, jari telunjuk menempel di datang sini, habis menempel lepaskan aja ini. Kalian bisa gunakan
tangan kiri kalian untuk mendorong kartunya hingga bisa tertempel seperti ini agar lebih gampang. Nah, sudah tertempel seperti ini, taruh jari manis kalian di bawah jack ini agar tidak jatuh, dan lepaskan jari telunjuk. Dari sini jari telunjuk ini merungkel ya, di sini merungkel saja, kemudian goyangkan, boom, udah jatuh, maju, set, dan mundur. Kemudian tangan kiri kalian mendatang. Nah, dari sini biarin paketnya jatuh aja dan dia akan otomatis terbalik sendiri. Nah, cara yang keren untuk mengakhirinya ini, saya biasanya suka pisah sekali lagi, geser gini, kemudian gunakan jempol tangan kiri kalian untuk memutar. Terus yang di sini nih kalian buka, yang di sini gunakan telunjuk ini dan buka gini hingga terasa lebih lebar ya. Jadi sekali lagi pisah, jempol ambil, ini kalian buka, tumpuk saja, tutup lagi, dan ini taruh bawah, selesai. Jadi guys, memang kardistri ini butuh sedikit proses untuk mencapai ini, tapi jangan menyerah, saya yakin kalian pasti bisa melakukan ini semua dengan perlahan-lahan. Memang ada bagiannya sedikit susah, tapi saya yakin kalian bisa melakukan itu semua dengan memperhatikan step-step ini dari awal sampai akhir. Jika kalian masih kurang mengerti, kalian bisa replay video ini saja, karena saya tidak ingin membuat video agak terlalu lama. Jadi kita sambung ke outro-nya. Teman-teman, seperti itu saja untuk tutorialnya hari ini. Saya harap kalian bisa enjoy video ini, dan jika kalian enjoy video ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian baru di channel ini, karena saya sudah mendekati sekali 3000 subscriber. Jadi saya harap minta dukungan kalian semua supaya saya bisa lebih cepat mencapai 3000 subscriber. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya j16.joseph_trik, karena di situ saya ada post beberapa post yang mengenai sulap terbaru saya. Okay, see you next time in the next video. Peace out. Bye-bye.